Ya Allah, kuatkan iman hamba. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala buat hamba untuk menghapus segala dosa-dosa hamba. Wah, gobang pangsit, kurang ajar lo ya. Bener-bener kebangetan lo. Ngapain lo? Ngapain lo di rumah gue? Udah deh, lo pada enggak usah pada ngeluh ya. Ntar juga nih kalau si Ija pergi ke Mekah, lo cuma disediain gaduh-gaduh doang. Abah yang sabar ya bang. Allah gak mungkin ngasih cobaan yang gak bisa diselesaikan oleh hambanya. Yang miskin makin miskin, yang kaya jangan bangga. Yang miskin makin miskin, yang kaya jangan bangga. Apa lo nyanyi begitu? Yang kaya itu pasti bangga, bahagia. Begitu ya? Kalau yang miskin lain. Iya. Dia mungkin susah, mungkin blesek. Blesek, iya. Karena kagak pernah mau nerima rezeki dari Allah. Bener, murapi, ke. Iya. Terserah deh Haji Aida mau menghina kita kayak gimana. Yang jelas emak kesini cuma minta belas kasihan untuk ngebebasin anaknya Bang Abbas. Hah? Aduh, enteng banget ngocong ente. Adem gitu kalau ngomong. Gimana mau bebasin nih? Masih sakit nih ditampol sama si Abbas. Ya udah kalau gitu, nih pukul aja deh emak nih. Pukul balasin kesini aja nih. Yang penting Abbas dibebasin ya. Pukul emak gimana? Ntar kalau aneh mukul pipi emak tuh, gigi emak pada nancep di tangan. Daripada nancep gigi, lebih baik nancep di hati. Bu Aja, mau bebasin si Abbas kan? Mau kan Bu Aja? Nih, daripada itu mendingan nih gue kasih lo deh. Gue cuma bisa nolong dengan ginian, mau gak lo? Bu Aja, kita kesini bukan mau jadi pengemis. Lihat kan orang miskin dikasih rezeki nolak. Kalau orang kaya dikasih rezeki diterima, jadi dia mungkin kaya. Ini gak mau terima. Bangsa, larat seumur hidup. Banyak kan basa-basi, basi ente, basi. Ayo pikir, mana mau. Aku udah terima, puas kan Bu Aja? Waduh, ngambilnya kayak begitu sopan. Melengos-melengos aja. Waduh, po. Aduh. Salam-salaman amat udah dikasih rezeki juga. Abbas, maafin emak ya. Gara-gara emak, Abbas sampai di penjara. Maafin ya. Mak tuh gak salah. Yang salah itu orang yang ngina mak. Sampai kapanpun juga Abbas gak akan terima. Kamu yang sabar ya, Bas. Aku janji, aku akan bantu kamu semampu aku. Terima kasih, Mas. Mengapa ini terjadi di saat aku mulai mencintai. Bang Abbas, sepertinya Salma lebih baik daripada Nisa, Bang. Meski Nisa sayang sama Abang, tapi keluarga Nisa selalu saja menyengsarakan Abang dan keluarga Abang. Neng Nisa yang cantik ibu gelatik. Pasti mau jenguk Bang Abbas ya. Noh, di dalam dia. Enggak bang, bisa pamit pulang ya bang. Lalu? Assalamualaikum. Neng, ya kemana? Cah, mau ngangkatin jemuran kali ya? Enak banget sih Bang Abbas, dikerebutin cewek-cewek cakep. Why? It's my donut. Bang Rasid, katanya orang-orang, Bang Rasid kan baik. Naroh, boleh minta tolong ya? Why do you mind, Mai? Tolongin apa, Neng Gelis? Makasih tolong bilangin dong sama si Koret, bebasin Abang Naro, Bang Abbas. What do you Koret? Gak ngapa-ngapa mau Naro. Pokoknya kalau itu sih soal gampang. Yang penting, mau Naro. Rasid. Makan tuh tisu bekas toilet. Kurang ajar lu, berani-beraninya rayu ayang beb gua. Over doang, sih. Over budget.
What do you have me? Jadi Amy. Yang salah bini you, bukan bini I. Asal lo tau aja, yang ngerayu dia. Bukannya gua. Eh, benar tuh yang Beb. Ini Bang, Naro mau minta tolong sama Bang Rasid. Suruh bilangin sama Koret supaya Bang Abbas dibebasin. Iya Bang Rasid, tolongin Naro ya. Abang itu udah minta tolong sama dia buat ngebebasin Bang Abbas. Ngomong ke si bandot kopet. Munaro, Jaki, tenang aja. Ini persoalan kecil. Serin saja sama Bang Rasid. Buruan berangkat sono ngomong sama si kopet. Udah kalau begitu. Bang Rasid mau ke Bang Salam, mampir ke Bang Markum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bang Rasid. Waalaikumsalam. Bang, tenang aja Bang. Biasa. Ini semua demi Bang Abbas. Lagi Abang juga sih gak bisa ngapa-ngapain. Gila, Abang tadi udah ngomong sama dia. Ah, udah. Yang Bebnya genit. Genit sama botol kecap. Koret. Ocit. Krat. Tos dong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap kita ketemu, pasti itu udah jalan dari Allah. Ane gak ada perlu sama ente. Nah sekarang pasti ente ada perlu sama ane. Ada perlu apa? Katakan saja. Why? Why do you have me? Asal lo tau aja. Ocit pengen ngambil alih si Munaro. Dari kekuatan bentengnya si Jaki. Pokoknya udah nyerang kanan, kiri, perbola, tendang. Yang penting asal jangan kartu merah. Oh gitu. Cit. Ente ngomong panjang lebar, banyak. Ente ngomongnya banyak. Kayak apaan coba? Kayak penumpang petrol mini, banyak. Tapi gak ada satupun yang ada yang ngerti. Ente ngomong apaan sih? Begini maksudnya. Okay. Ini terima kasih banyak nih. Tolong dong bantuin. Bantuin apa sih? Supaya Ocit nih dekat sama Munaro. Sehingga terjadi tali cinta yang mengandung magnet. Oh gitu. Why is Henry? Yang penting ada satu syarat nih. Abbas tolong lepasin. Tuh. Begitu. Dari tadi ente ngomong muter-muter ya, ke Cilandak, abis ke Pondok Indah, ujungnya cuma itu. Minta tolong si Abbas bebasin. Betul. Gak ilah Cid, tos lu dong. Ente sama ane udah sehati. Ocit, Koret, Plak. Apapun ane lakuin buat ente, sama-sama orang kaya. Thank you. Tenang thank aja, pokoknya si Abbas bakal ane bebasin. Terima kasih. Stupid. Apa? Stupid. Stupid. Ente motor ente stupid. Ente stupid. Stupid. Stupid ganteng artinya. Stupid dan ganteng. Thank you. Gak ngapa-ngapa. Yeah. Yang penting. Koret. Ocit. Ruwot. Tusik. Parutan kelapa. Ini rumah udah aneh beli. Suka-suka aneh dong. Ya Allah. Bener-bener keterlaluan Cang Koret. Kasian banget keluarga Bang Abbas. Mereka mau tinggal di mana ya Allah. Bumbu somai. Kapan belinya? Enak aja. Udah yuk, kita masuknya istirahat yuk. Gak bisa. Ini rumah udah aneh beli. Jadi aneh minta sekarang di rumah dikosongin. Ente pada minggat semuanya. Beli. Udah dibeli. Gimana sih, Bang? Kita masih kontrak di sini. Masa tega banget terus kita mau tidur di mana, Bang? Maaf Kate, ane enggak mau tahu. Ente mau tidur di kulkas, di kolong ranjang, di parkiran, di rel kereta, bodo amat. Yang penting judulnya nih rumah udah kebeli. Sekarang ingat deh. Ngerti enggak? Ngerti aja dah. Usai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maijah. Abbas,
Ayah udah izin sama Ustadz Abdullah. Ya untuk sementara punya sekeluarga boleh tinggal di sini. Ya. Jadi orang itu kudu berdoa dan berusaha. Percoba kalau berdoa tanpa berusaha, hasilnya nah. Eh, Koret. Lu sebenarnya mau apa sih? Ngina keluarga gua aja lo. Jangan ngambek-ngambek, Pak Jai. Aduh, ini susah pemarah lagi. Daripada ente ngambek, mending ente pikirin gimana caranya menolong Mak Ente supaya keluar dari kemiskinan, dari kesusahan. Bukan begitu, Pak Adi? Iya, betul begitu. Pokoknya yang kaya tetap bangga, yang miskin terserah aja. Nah, gitu. Yang penting kan kita. Musik! Umi. Umi. Ada apa ya? Nisa boleh minta tolong nggak sama Umi? Tolong apa, Anissa? Hah? Balikin rumahnya Mpok Munaro ya, Umi. Kasian mereka, Umi. Iya, itu memang pantasnya tinggal di situ, di musala. Paham? Orang kaya mati, orang miskin mati. Cang, tolong balikin rumahnya Mpok Munaro ya, Cang. Kasian, Cang, Ma Ija. Kasian mereka tidur di musola, Cang. Astagfirullahaladzim, Nisa. Eh, Nisa, dengerin nih. Encang ente yang paling ganteng sekecamatan Mataram mau ngomong sama ente. Eh, jangan suka ngurusin hidupnya orang susah, orang miskin, jangan. Tahu gak kenapa ya? Hah? Enggak kan? Karena kalau ente suka ngurusin hidupnya orang miskin, ente ketularan. Ih, ente mau ntar, ha? Mau srek, mau srek, mau srek, mau srek, makan seadanya pakai garam, pakai kerupuk, mau? Mau gak? Encang sama Umi itu benar-benar kejam ya. Pada gak punya hati apa, Cang? Lo bukannya ngebelain orang tua, ibu lo sendiri malah ngebelain orang lain. Umi! Cang! Nah itu. Pada melengos. Wah, oncom. Dia nih bagus nih. Lumayan buat lebaran. Lu mau ngapain? Itu kan sendal Pak Ustaz. Mau gue cuci? Mau cuci? Ah, asal lu ada alasan. Eh, maling. Eh, bukan. Stop. Ente gebukin manusia udah kayak gebukin binatang. Enggak boleh ente pada main hakim gitu aja. Pak Ustaz, itu kan Zaki. Ya Allah, Ki. Ente ngapa sendal aneh ente embat? Maaf Pak Ustaz, ai hilaf. Rinduku kepada Baitullah tak tertahan. Ya Allah, takbir haji menyayat hati memujimu. Seruanmu takbir haji memujimu, panggil aku ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
balik. Ini ada apa nih? Hah? Waduh, waduh, waduh. Buah-buahan jangan ditelan. Kupas dulu, baru dimakan. Ini rombongan pada berdatangan. Ada apa gerangan gitu? Astagfirullahaladzim. Ki, lo kok gak ada tobat-tobatnya sih, Ki? Maaf, Pak RT. Lagi. Maaf, maaf. Makanya RT kalau nyari nafkah buat keluarga, kudu yang halal, jangan yang haram-haram. Ngerti gak? Iya, maaf. Ampunin ya. Udah ya, ampun ya. Minta ampun sama Allah. Iya. Lagian sih, abang juga bukannya malah sholat. Ngapain sih malah nyolong? Bikin malu aja. Maafin abang, Ayang Beb. Pak Ustadz, Pak RT, warga, semuanya. Ayo mau tobat, bener-bener mau tobat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai hamba-hamba yang bertobat dan yang menyucikan dirinya. Tuh, denger gak lo? Hai Jaki, asal tau aja. It's my love, it's my bicycle. Nah, apaan tuh bicycle? Ibu Budi nyari kacang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lampu merah jonggol. Ah, lampu merah Citayam. Makasih ya Pak Ustadz, Pak RT, warga. Sekali lagi mohon maaf ya, nih. Ayo balikin tuh. Gitu dong. Yuk gak terima kasih sama Ay? Sama gua? Iya, makasih ya Pangsit. Ya begitu dong. Yaki, lu kenal Irwansa gak? Kenal tuh Irwansa lo. What are you doing? Irwan sama gua, gantengan gua gitu. Ho! Ya Allah, ih mulut ente bawa lam second. Dadah. Yang lain bubar, bubar. Lo Jaki, ikut gua ke kantor ya. Salaman. Ayo jalan dulu, jalanin dia. Salaman, salaman. Kenapa ente yang cium tangan? It's my girl. Artinya? Tau. Ayang Beb, mukanya jangan ditekuk mulu dong. Kayak burung pelatuk tau enggak? Senyum kenapa? Abang bisa diem enggak? Pangsit lagi. Bubur sumsum diberi nya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Kasit mau ngapain kesini? Naik sepatu roda makan tempe. Ada apa? Begini. Jadi why do you have me? Is my hungry. Tujuan saya kemari ini membawa kabar berita yang gembira. Tunggu dong, aku panggil Ma dulu. Ma, Ma ada Bang Rasit nih, Ma. Katanya bawa kabar. Paling juga kabarnya kita mau diusir dari musola, iya kan? Terus kita mau tinggal di mana, Bang Rasit? Tahu lu tega banget sih lu. Why? No. Nya, ada apa ya? Jadi begini, ini ada kabar yang sangat mengembirakan selalu. Jadi surat tanah yang didemin sama emak nih, sekarang udah ditebus sama si Koret. Sekarang emak, Jaki, Munaro Beb, itu boleh pulang ke rumahnya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi makasih udah tebus rumah Naro. Yes my God! Makasih ya Bang Rasit, udah nolong keluarga Naro. Kagak apa-apa, yang penting Bang Rasit, Naro. Biasa aja kali ya yang Beb, lebay banget. Sudah, burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat gigi, main sepatu roda, gidah sono pergi. Goodbye. Mak, kita udah boleh pulang ke rumah. Itu orang kan setengah iya, setengah enggak. Iya, bener. Ayo. Kita rapiin lagi, kita mau pulang ke rumah. Nih, bawa nih. Iya. Mak, bawa kasur ya, Mak. Enak aja, bawa semua. Muka ente pade kok memelas begitu sih, hah?
muka-muka kayak begini emang paling pantas. Pantas siapa? Pantas dihina. Emang paling bener ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah Mak Ijah. Orangnya baik, apa aja gak dipikirin. Rumah aja gak dipikirin, tinggal di mana aja gak dipikirin. Di atas pohon kek, di parkiran kek gak dipikirin. Tapi satu kurangnya Mak Ijah, tau gak apa? Belum pergi ke Mekah. Diem loh, Koret. Diem? Emang kita batu kali, diem. Lo hobi banget sih ngehina sama gue. Gak nyala, ini fakta. Nyata dan realita, berimbang faktual. Assalamualaikum, musik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan mengantar saudara kita, tetangga kita, Haji Soleh dan Hajah Ida untuk menunaikan ibadah umroh. Semoga Haji Soleh dan Hajah Ida bisa melakukan ibadah umroh dengan baik. Amin. Dan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Dan bisa menunaikan sebagai hajah dan haji dengan baik di kampung kita juga. Amin. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Selamat jalan Pak Haji, Bu Haji. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau sampai sana jangan lupa doain kita-kita. Panggil kita-kita. Iya, ntar namanya itu dipanggil sama yang Maha Kuasa. Kita belum kawin, enak aja dipanggil Maha Kuasa. Eh, yaudah, kalau gitu, Bu! Aduh! Aduh, aduh. Kenapa, Bu? Kayaknya, Ki. Maaf, Po. Aduh, Koret. Lo kagak lihat kaki gue, Pe. Maaf. Yaudah, kalau gitu, musik! Apa kakinya di sini aja udah keinjek, Mak. Mana di sono ya? Bisa kegaprak-gaprak nih, Mak. Nah, Pak Haji. Aduh, mana si Koret sih? Suruh segitu aja juga lama banget, Pak. Udah deh, Pak. Tenang. Ya, tapi Umi juga sih. Pakai pura-pura kita berangkat umroh. Aduh. Tunggu sekolah datang. Gimana nih? Kita mau nginep di mana? Duh, Pak Haji, hotelnya mahal. Masa semalam 1 juta? Astagfirullahaladzim. Aduh, gua tuh udah sering liwat nih di hotel ini udah belasan kali. Kalau cari yang murah mah, nggak usah ke hotel. Mana gua belum buka puasa lagi ya. Udah deh, abawe lamat sih, karena susah aja. Udah cari yang lain aja. Cari aja, sabar ya. Oh, baik. Duh, ini anak koplok banget sih. Kenapa lu duduk sini? Sono dong. Wih, itu kita ya? Iya. Aduh, aneh bingung nyari hotel nih. Biasa naik kurungan lu. Abas. Selamat sih rumah kayak kandang burung. Iya sih, tapi ya gimana? Ya kita betah-betahin aja lah, nggak lama ini kan di sini. Kok mana nih? Lu rapi begini? Ya, yeah, mau tarawih di masjid. Duh ilah Abah, yang bener aja. Ntar orang tahu lagi, Bah. Ya Umi, ini kan daerah ini jauh banget dari tempat kita, Mi. Iya, lagian juga, duh siapa yang ngenalin Abah sih? Ya. Emang Bahnya nih artis siapa? Tapi Bah, kalau umpamanya warga kita tuh ya punya saudara di sini, terus dia lihat Umi sama Abah di sini, bagaimana coba? Kan dia tahu bahwa kita ini bakal pergi ke Mekah, iya kan? Ya Allah Bah, bisa itu yang namanya pamor. Duh, motornya di mana lagi? Jatuh langsung tau gak? Pikirin. Iya. Nah. Terus si Koret kemana sih? Katanya mau beli makanan. Ah, si Koret lo dengerin kayak begitu. Orang pal-palan aja. Iya.
panjang umurnya. Oh iya. Makanan datang, makanan datang. Perut lapar akan kenyang. Hei, lo beli apa nih? Ane beli makanan paling khas negara ini. Gorengan. Ilah, gorengan melulu. Nggak kenal makanan lain dia. Ya Allah, Popo. Ya kita bersyukur aja dulu. Daripada makan batu kali sama semur kadal. Apa? Batu kali sama semur kadal. Lu doyan? Apa? Batu kali. Enggak. Gua minta yang kecil aja. Batu kali yang kecil. Bakal nyambit muka. Abang bu. Ini baru sambit kan, Popo. Ada gue toh. Iya. Jam berapa ya? Waduh, udah mau subuh. Waduh, lu kagak jadi sahur deh kalau gini. Mi. Ya, kenapa Pak? Udah siang. Aduh, gimana Mi? Masya Allah udah kesiangan nih. Aduh, udah Abang makan duluan nih. Makan apaan? Enak aja makan duluan. Aduh, Koret. Mana sih Koret? Koret. Koret. Ini anak. Aduh. Ya Allah. Bener-bener si Koret mah gak punya pikiran loh. Kagak ada pengorbanannya buat kita nih anak nih. Aduh, kok gimana sih? Ganggu aja. Atau apa ini kita lagi ngimpi duit sama Ariel Noah. Aduh, dahsyat dah. Pala lu peang, anaknya lihat lu jam noh. Lihat noh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Udah jam 5 nih. Aduh. Ya Allah, terus gimana dong? Gak apa-apa. Mumpung masih gelap, sekarang Ane mau beli makanan sahur. Orang-orang apa pada gak tahu kita sahur jam 5, ih. Orang boleh kagak tahu, tapi Allah maha tahu. Paham gak lo? Gara lo deh nih, jadi kagak sahur deh. Sini lo gue peangin deh ketahuan lo. Mana bang? Adek gue. Iya, adek lo sih. Benci gue. Pasti lo mau makan ya. Lo kagak puasa kan? Iya, ngaku. Kelihatan mukanya. Ya Allah. Kagak, kita kan muslim yang taat. Malu ame muka kalau enggak puasa. Puasa dong. Kita ini lari-lari mau ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi nih, Pak Ji? Biasa. Enggak ada apa-apa sih. Kita cuma siap-siap mau sembahyang subuh. Oh, boleh. Kalau gitu kita berangkat bareng. Oh, boleh. Bapak, kita nanti nyusul aja. Bapak aja duluan begitu. Iya. Ya udah, kalau gitu saya berangkat duluan ya, Pak Haji. Bu Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kadang-kadang mulutnya labas kayak Popaja. Lu gak usah ngomong deh. Nih, kita sampai gak seru tuh gara-gara lu. Ji, nyalain. Udah deh, entah gue tawaran nih, mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayang, ayo bangun nak. Biarin masih tutup deh antum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginan kami, ya Allah, agar bisa pergi ke rumahmu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami agar kami bisa membawa mak kami ke Mekah, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sadaqallahul azim. Kira-kira Umi sama Abah lagi ngapain ya? Pasti mereka udah sampai Mekah.
apa Nisa telepon aja kali ya? Tapi kan Umi lagi marah sama Nisa. Takutnya malah ngeganggu ibadah umrohnya Umi lagi. Neng, sabar ya Neng ya. Apapun yang terjadi, Abah sama Umi Neng Nisa itu orang tua Neng. Jadi Neng harus hormati dan sayangi. Iya, Bang. Masya Allah. Ini kan tas Umi. Jangan-jangan ini uangnya Umi lagi yang ketinggalan. Bah, kenapa lah, Bah? Lapar ya? Kagak. Cuman perut gua doang nih perih, kenapa ya? Sama aja entuh namanya lapar, tahu enggak? Pakai kagak ngaku segala lah. Nih, makanya kayak Umi. Waktu sebelum tidur udah kita niatin puasa. Jadi kagak lapar, kagak apa-apa, aman deh. Yalah. Emang kagak lapar lu sih, cuman perut lu jahe keroncongan. Kagak, gak ada keroncong-keroncongan, yang ada Melayu dangdut. Lagi lapar emang gitu berasanya. Tuh, telepon lu. Angkat deh, sana napis sih. Allah, jadi yang angkat anak lu tuh sini, sah. Aduh, lu sama anak pas segitunya banget sih, udah angkat. Ntar di rumah tuh ntar ada apa-apainya, lu tau sendiri kan yang jagain Hansip. Si Jaki, mantan maling. Lu tau. Ini ayo dong diangkat. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama Umi, Abah, sama Encang Koret. Astagfirullahaladzim. Apa aja dia ngangkat? Abis gua sama si Nisa kagak kompak dia orangnya. Mana? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah. Abah sama Umi gimana kabarnya? Sehat kan? Duh, Abah sama Umi baik-baik aja. Lo hati-hati ya, di rumah ya, jaga diri ya. Awas lo, terpaut sama si Abas, ya kan? Hati-hati aja lo. Abah, ini Nisa barusan ketemu tasnya Umi, terus di dalamnya juga ada uang. Itu jangan-jangan uangnya Umi ketinggalan kali ya, Bah? Iya, lo simpen aja deh. Uang si Umi tuh yang ketinggalan, bener. Oh, iya, yaudah. Yaudah kalau gitu Nisa simpan ya. Ini Abah lagi di mana? Abah sekarang lagi di Kalimantan. Lu gimana sih? Lu sekarang mesti cari akal. Bagaimana sih jangan sampai si Cita tahu? Kalau bisa tahu, aduh, ampun gitu. Iya. Cari alasan. Halo? Apa, Bah? Di Kali. Di Jeddah, Abah sama Umi, aduh maklumlah, Abah tuh banyak ibadah jadi kurang tidur. Oh. Sayur. Abah, itu di Jeddah kok ada tukang sayur? Waduh, Bah, lu mesti cari alasan bagaimana caranya tuh supaya jangan bisa ketahuan sama dia. Ntar kita bisa absen nih. Cari. Halo? Iya, yeah, Abah tuh lagi apa lagi di Jeddah sama Umi. Terus kebetulan ada film Indonesia tuh di TV Arab. Ya udah deh. Lo Nisa hati-hati aja lo ya. Jangan apa terpaut sama si Abas. Terus di rumah juga lo harus hati-hati juga tuh. Tahu sendiri tuh Hansip mantan maling, ya kan? Assalamualaikum.
Halo, Bah. Allah, belum lagi dijawab waalaikumsalam udah dimatiin sama si Abah. Abah kenapa sih? Apa jangan-jangan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gak boleh berburuk sangka. Mungkin Abah sama Umi lagi sibuk aja kali ya. Eh, Bas, lu berangkat kerja? Iya deh, Mak, mau berangkat. Mak, ini buat Mak, buat nabung. Nah, udah gajian, Mak? Belum, kalau gajian. Ini uang lembur Abas, Mak. Jadi setiap 2 minggu tuh bisa diambil. Alhamdulillah, ya. Insya Allah, duit Mak bakal banyak. Amin. Ya Allah, sampai kapan tabungan emak bisa cukup buat ke Mekah kalau uang yang hamba berikan hanya sedikit? Ngomong? Gila berangkat sana, gak telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bebe ya. Emak. Apa lumayan? Biasa, maaf. Yang Jaki gak ngasih uang belanjaan. Belanja deh. Belanja. Gak mau, Mak. Ini kan dari uang Mang Abas buat Mak ke Mekah. Kagak apa-apa. Belanja lah anak-anak gimana makan. Apa-apa udah pakai aja. Sama aja, Neng. Apa, Mak? Gak apa-apa. Sabar aja. Urusan belanja dulu. Iya. Kasih, Mak. Bentar. Ada ya orang yang jujur dan baik, tapi kayaknya wajah cowok itu gak asing deh. Ah, sudahlah. Ya Allah, Pok, Bang, ya ilah, kemuara angke lihat cicak lagi usus buntu. Muka kenapa? Kayak kertas aja ketindihan batu. Hah? Semangat dong, senyum. Happy, gembira. Sompret bener lo. Bikin gue jantungan aja. Tadi tuh si Nisa telepon gue. Aduh, roman-romannya tuh si Nisa. Dia tahu kalau kita kagak lagi di Mekah, tau enggak? Duh, ile. Bang, baru si Nisa doang yang tahu udah panik begitu. Iya dong. Bapak, Nisa lebih baik gak perlu tahu, Bah. Yes, jangan kasih tahu dia. Lu juga lo tahu lo ntar gua sunatin 2 kali lo. Ya habis dong. Ya bener. Nah, ini pasti. Jangan kita. Biar semangat. Biar happy. Biar ceria. Diat. Diat. Kagak tahu lo apa gua lagi kesusahan nih. Dompet gue liat gak?
Ya, elah si Umi. Emang gak nyimak apa? Tadi Bapak tuh telepon sama si Nisa. Sampai Umi tuh ketinggalan di rumah. Begitu? Iya. Aduh, kagak ada duit dong. Nih gua gak bawa duit sekarang. Ah, itu lagi. Gampang lah. No problem. Gulangku kan banyak tuh ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, cabut deh tuh. Kasih ke Ane, Ane jalan ke toko emas. Kuculuk, 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 Ane jual. Ntar bagi komisi 10%, bagaimana? Koret! Aja gila lo, bener-bener lo. Keliwatan lo, kagak ada ininya mau saudara lo, berhitungan lo. Keliwatan mundur lagi. Maju, maju, maju. Mundur, mundur. Waduh, ini air masih molor, kayak juragan besar. Gua kerjain lu, Jaki. Kerjain. Bangun! Balik! 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 Gua cocok, balik! Gua cocok, balik! Ape, ape, cocok, cocok, cocok! Pak RT nih, ganggu orang tidur aja sih, ah. Dari subuh gua nyariin lo, kagak kelihatan batang hidungnya. Kemana aja lo? Pak RT, ayah tuh ngantuk karena ayah di rumah kagak bisa tidur karena ibu mertua sama abang ipar numpang rumah aja disempit dan ayah kagak sahur tadi pagi. Ah, berisik aja lagi anak, kayak soang gue bertelur aja. Lah, lo nyariin gue? Ya iya, tadi ayah tuh lagi tidur sebelum Pak RT bangunin, mimpi diundang buka puasa sama presiden. Waduh. Gara-gara Pak RT nih bangunin nih, jadi kagak jadi deh tuh. Tau gitu banguninnya maghrib aja sekalian. Biar ayah gak ngerasin puasa. Wah lu, muka gini lu. Puasa muda lapar kayak gitu. Jaki, semalaman kan lu jaga di rumah Haji Soleh. Bagaimana katanya? Beres gak? Aman gak? Beres-beres Pak RT. Pokoknya tenang aja, rumah Haji Soleh aman. Sampai cicak di rumahnya gak ada yang berani ngambil. Udah ayo pulang dulu, si ngantuk nih, tangan sama kutu. Eh, apa-apaan nih? Mau ngapain? Cobain, cobain nih baterainya bagus apa kagak. Berisik kan? Enak agak? Dasar! Ansip sablang lo! Mentak-ketuk sembarangan aja lo! Ada apa, Pak RT? Oh, si Jaki! Ansip sablang yang mukul ketongan ini! Udah kagak apa-apa, udah kagak apa-apa! Udah kagak apa-apa! Buat, 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 buat! Oh, si Jaki lo, ansip sablang lo! Awas lo, Jaki! Ini gara-gara lo, Red, tau nggak? Duit gue semua di tas itu ketinggalan, tau gak? Po, kenapa Po jadi marah-marah sih? Kayak petugas imigrasi, marah, ngomel mulu. Tenang dong Po, tenang. Tapi Po, paspornya gak ketinggalan kan? Paspor apaan lo? Ke Mekah aja kagak jadi paspor lagi lo. Pokoknya Red, lo mesti ambil tas gue yang ada di rumah. Kalau gak, kita kagak ada makan di sini, tau gak? Tapi kalau warga tahu gimana, Mi? Itu masalahnya. Bener tuh, Bang. Ya jangan sampai ketahuan dong, Mbah. Kalau sampai ketahuan, lo lihat aja lo, Red. Gua kirim lo jadi TKI karap. Astagfirullahalazim. Dengar enggak lo? Jangan dong, Po. Masa ada ngangkon ontak lagi sih? Apa lagi sih lo? Udah ketemu idenya? Idenya adalah Ane mau nyamar, ya kan? Ane mau nyamar masuk ke rumah empok sama abang buat ngambil tas empok. Gimana? Aman kan? Nggak ada yang tahu. Nyamar. Nyamar? Iya. Muka lo kayak kedok gitu, nyamar gimana? Naka aja. Gimana cara nyamar lo? Baiklah, kepada karyawan dan karyawati semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan presiden direktur kita yang baru. Beliau adalah anak dari komisaris utama kita. Kebetulan beliau baru menyelesaikan pendidikannya dari Amerika. Saya perkenalkan Ibu Almira Sukmadewi. Nah. Maaf, Bu. Oh, Be. Ya, Pak.
Aku jatuh cinta. Jadi sini. Iya. Oh. Saya sangat senang punya karyawan seperti kamu. Nama kamu siapa? Nama saya Abbas. Iya. Aneh. Kok Bang Abbas bisa kenal sama presiden direktur yang baru ya? Ini sih. Iya, mari. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, nama saya Almira. Dan kalian semua bisa panggil saya Mira. Ya, semoga dengan keberadaan saya di sini sekarang, kalian semua bisa betah. Selamat bekerja. Ibu. Masuk. Katanya, ibu manggil saya. Ya Tuhan. Kenapa mirip sekali dengan Andrea? Iya, saya manggil kamu. Kamu udah berapa lama kerja di sini? Baru, Bu. Baru 2 mingguan. Kamu lulusan apa? Saya SMA. Tapi saya pernah kuliah. Putus setengah jalan. Oh, kenapa? Saya harus bantu emak saya bekerja, Bu. Oke, okay. Tapi seharusnya kamu itu kuliah. Karena pendidikan itu sangat penting. Dan karena pendidikan bisa mengangkat kita dari jurang kemiskinan. Iya, Bu. Saya juga pinginnya kuliah. Tapi memang kesempatannya yang belum ada. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu kembali kerja aja. Iya, makasih, Bu. Misi. Baikala syari kala kala baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, lagi ngapain sih, Mak? Biasa. Ayo bantuin ya, Mak, ya. Boleh tuh siangin sayur itu. Nah, taruh depan ini gitu ya. Oh, no. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syari kala kala baik. Yuk. Kira-kira Ibu Aja Ida sama Aji Soleh ngapain ya di Soleh? Ya elah si emak, sempet-sempetnya nanyain tuh orang. Aduh, ayo mana tahu mak. Ya siapa tahu aja dia lagi depan Ka'bah, lagi ngedoain kita sama yang lain. Ya kan, kita kagak tahu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kala syarika lakalabaik. Agak pernah ada gede-gede kayak sama tuh orang. Padahal udah sering dinaikin sama. Labbaik kala syarika lakalabaik. Abbas, kamu diminta ke ruangan Ibu Mira sekarang. Kayaknya Bu Mira perhatian banget sama Bang Abbas. Tapi kan memang wajar kalau atasan menyuruh bawahan. Ya Allah, kenapa hamba jadi cemburu begini ya? Terima kasih ya, Bas. Oh ya, karena kamu sudah menolong saya tadi, saya ada sesuatu buat kamu. Tapi nanti kita bicarakan lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Tapi pada hakikatnya itu yang nolong ibu Allah. Saya hanya perantaranya aja, Bu. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Permisi. Mana situ anak tuh? Koret!
bagi uangnya dong, fulus Bu Haji. Saya lapar, terakhir makan tahun 1945. Udah deh ya. Cari makan sono, kerja. Bisanya minta doang, lo gak tahu nyari duit capek. Bu Haji. Tahu dibilangin orang lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bah, lihat ya lo. Aduh, lo lepas bener kayak pengemis lo. Iya dong, aneh belajar acting pengemis di Kairo 2 hari. Lantas deh, lantas. Iya banget bohongnya lo. Nah, sekarang tugas lo, ambil tas gue di rumah gue. Iya, Po Haja. Kalau sampai ketahuan, lo berhasil. Iya, aneh penyamar begini cuma buat ngambil dompet Po Haja doang. Aneh apa gak ikut ke Mekah? Apa lo? Masyarakat udah tahu kalau lo ikut ke Mekah. Oh iya, iya. Berarti kudu waspada, eh. Assalamualaikum. Aneh jalan dulu ya, Bu Haja, Bang Haji. Ongkos ada yang ongkos. Enak aja, kita ongkos. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, kesian banget tadi gue dah. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Opi kumis naik metro mini. Dilarang ngemis di sini. Pergi. Tolong, Pak, saya lapar. Saya belum makan, saya makan terakhir kali itu SMP kelas 2 lah, Pak. Jah! Laper banget, Pak. SMP kelas 2 terakhir makan. Gua dari TK belum makan. Dari TK? Iya. Bapak kenapa ngemis juga? Dulu pernah ngemis. Cuman? Dipecat. Suara lo ini mirip Ikang Fauzi ya? Ah, masa sih? Iya. Pak, si kepapa, preman, preman. Preman. Kenapa gak jadi penyanyi aja lu, bagus suaranya. Ya elah Pak, Pak tolong Pak. Saya makan, boleh masuk ke dalam. Saya mau minta sedekah sama yang punya rumah tuh Pak. Enak aja main masuk-masuk, emangnya dunia fantasi apa? Udah pergi. Gak boleh nih Pak jadinya Pak. Gak boleh lah. Aduh, malat nih sama orang tua. Tahu perut lapar, maksa lah boleh masuk atuh. Dibilang kagak boleh ngemis, maksa lu. Pak, Mas Abbas lembur ya? Enggak sih Pak, tadi bantuin temen aja, ngangkatin barang. Bapak mau pulang? Iya dah. Iya, adanya pulang dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bindai suruh sabar lu kagak benar. Ini benar, Mak. Nggak nyangka ya, enak juga ada Mak di sini. Walaupun nyempit-nyempitin juga masih bisa patungan, eh. Emang kelewatan nih. Ya nggak ada nih, Dek. Mak kita bisa jadi gila, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
nafas ya. Tahu nggak gara-gara biro perjalanan yang nggak profesional atau nggak kita nggak jadi berangkat. Untung aja kita belum sampai ke Mekah. Coba kalau udah sampai, terus udah nggak punya duit begini, kebelangsak kita semua. Udah deh. Si Koret mana sih? Lama bener suruh ngambil tas. Kesel deh. Pasti ngelamunin dia nih. Gua lagi mikirin si Jojo. Betul kan apa kata gua tuh? Gua keceplosan lu. Masa juga mikirin masih mikirin rumah, tahu enggak? Siapa mikirin Jojo? Mana ada rumah-rumah, mulut yang keluar dari sini. Dari dulu dari sini nih gua tahu. Nah, mulutnya aja asal ngomong aja bulan orang puasa dia. Dia udah dibilangin jangan suka ngomong-ngomong si Jojo, jujur lagi. Kamu kan deh. Astagfirullahaladzim. Duit banyak begini, Mas. Duit siapa ya? Ya Allah, dari mana? Kan Mas nemuin, Mak, di kantor. Ya Allah, ada orang, Mas. Ya Allah. Ya Allah. Mana sih, Mak? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.